Kalau ikut jabat agama nak kahwin lagi kena minta izin isteri. Ha. Soalannya apakah mesti minta izin isteri dulu kalau nak kahwin lagi? Dia undang-undang pemerintah ini ada yang betul. Apa sebab dia buat lagu tu? Sebab kita kadang-kadang tidak layak. Faham lagi? Macam bab tauliah, zaman Nabi mana ada tauliah? Tapi sekarang tauliah kita guna. Tauliah ini memang baik dalam Islam, satu ijtihad yang baik. Tapi disalahgunakan, dipolitikkan, itu baru tak betul. Tujuan tauliah ini supaya tidak sebarangan orang menyampaikan ilmu agama. Hukum hakam berharambang kali. Nah, tapi tauliah itu tidak digunakan dengan betul. Begitu juga lah dengan apa benda ni, dengan hukum bercerai, kena di mahkamah syariah. Dulu tak payah di mahkamah, cerai di rumah pun jadi, cerai bila parit pun jadi. Kenapa? Kerana pasangan sekarang jahil tukir. Tukir tahu tak tukir yang ambil naira? Bodoh ke tukir lah ni? Laki pun bodoh, bini pun tak tahu benda. Hak tak cerai, kata jatuh salak. Pisah malah lah dia. Tak rojok jabat agama. Bang, hak tak jatuh, kata jatuh. Hak jatuh, kata tak jatuh. Pasal apa? Pasal tak ada ilmu belaka. Maka buatlah hukum, buatlah carat. Mana-mana, mari rojok jahit mahkamah tu. Nak dengar betul ke tak? Jatuh ke tidak? Itu tujuan dia. Maka gitu juga dengan memberi kebenaran. Ramai orang yang kahwin lagi, dia tidak layak. Ha, tu yang nikah mau bini tua, mau bini muda duduk seminggu. Bini tua 7 minit tak apa. Bini tua tengah kucing air, bau, bau dah. Eh, lari lah bang. Sedang, 7 minit je. Ha, ni semua jahat belaka. Nah, soalan seterusnya. Jadi, dari segi hukum Allah, sah awak nikah tanpa izin isteri. Tapi dari segi hukum syariat, awak sudah berdosa melanggar hukum-hukum syariat. Ha. Jadi, ginilah. Kalau dia kata minta izin isteri, minta lah izin isteri. Apa salahnya? Faham tak? Diorang kaki yang ngamuk pula marah pun saya kalau minta izin dia. Mana awak tidak mampu. Betul tak? Kalau awak mampu, tidak arah. Nah, soalan seterusnya.